Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Hewanku Peliharaanku, channel yang akan membahas semua hewan peliharaan. Oke teman-teman, untuk kali ini gua mau bersihin si kura-kura ya, si slider tuh ya, makin gede ya, ini ya slider, makin sehat ya, tuh ya makin sehat. Cuma kotor aja nih, nanti mau gua bersihin dulu ya. Oke, nanti sambil gue bersihin si slider ini, kita mau ngobrol-ngobrol tentang beberapa pakan yang bagus untuk kura-kura, khususnya untuk kura-kura air, ya. Teman-teman, tonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Hewanku Peliharaanku supaya channelnya semakin berkembang, oke? Oke teman-teman, jadi untuk hari ini gue ada jadwal ya, ada jadwal untuk membersihkan ini ya, si kolam ini, si kolam slider, si kura-kura air ya. Dan sambil kita bersihin ya, kita sikat dulu si tempurungnya, tempurung si ini nih tuh ya, tempurung si slidernya supaya makin indah dilihat dan semakin kuat tempurungnya ya. Karena banyak banget ini lumut-lumutnya, karena gue lebih dari 1 minggu belum nguras kolamnya ini ya, karena banyak kesibukan. Dan dibalik gue suka bersihin kandang, kemudian gue suka bersihin kura-kuranya ya. Jadi ada beberapa pakan yang membuat kura-kura itu semakin sehat ya, khususnya kura-kura gue ini ya. Jadi gue akan bahas mengenai beberapa pakan kura-kura, khususnya kura-kura air, sesuai dengan pengalaman pribadi gue, supaya kalian tahu apa aja sih makanan yang bagus untuk kura-kura, khususnya kura-kura air nih ya, kita ngomongin kura-kura air, supaya nutrisinya tetap terjaga dan gizinya juga terjaga teman-teman ya. Oke, jadi kita akan bahas untuk yang pertama ini, kura-kura air ini, kura-kura Brazil ya khususnya ya, itu suka banget sama daging ikan ya, apalagi ikan-ikan kecil yang seperti ikan mas yang kayak gitu ya. Teman-teman pasti tahu waktu itu pernah gua masukin ikan mas di sini, ternyata habis sama dia ya, jadi udah habis itu cepet banget karena dia suka banget ya, suka banget sama ikan-ikan kecil kayak ikan mas ya, terus ikan-ikan nila yang kecil gitu, itu suka banget ya. Dan ikannya ini kalau bisa jangan terlalu besar, jadi seukuran mulutnya aja, seukuran mulutnya si kura-kura itu ya. Terus suka banget dia sama ikan ya. Selain ikan, yang kedua itu kalian bisa kasih telur rebus ya, khususnya telur rebus itu yang diambil kuningnya, jadi telur yang direbus kemudian kalian bisa potong kecil-kecil seukuran dengan mulut ya, mulutnya si kura-kura itu ya. Jadi misalnya kura-kuranya segede si slider ya, ini kecil-kecil aja segini-segini, itu bisa dikasih rebusan telur, karena rebusan telur itu mengandung bau amis. Si kura-kura itu biasanya suka banget sama yang bau amis-amis ya. Jadi ini kalau dikasih telur ini kurang lebih 3 hari sekali lah, jangan terlalu sering. Oke, yang ketiga itu buah-buahan. Jadi buah-buahan itu juga sangat penting banget buat kura-kura ya. Jadi selain ikan-ikan kecil ya, terus telur rebus ya, buah juga penting banget. Buahnya itu seperti pepaya, apel, pisang, tomat itu ya suka, tapi kalau bisa potongnya juga kecil-kecil ya, kecil-kecil segede mulutnya ya, sesuai dengan ukuran kura-kura kalian. Misalnya kura-kuranya baby ya, potongnya kecil-kecil banget. Kalau udah menginjak juvenil atau udah dewasa itu biasanya gede-gede. Nah ini suka banget kalau kura-kura air sama buah-buahan ya. Kalau kalian punya kolam kura-kura kayak gini, taruh aja di airnya, itu nanti biasanya dia makan kok. Mungkin awalnya itu malu-malu, biasanya suka malu-malu ya, nanti lama-lama dimakan, itu pasti senang banget kalau dikasih buah-buahan. Yang keempat itu ada sayuran ya. Jadi kura-kura Brazil ini suka banget sama sayuran.
ya. Selain buah ya, dia juga sayur suka banget. Termasuk sayuran yang sayuran hijau kayak kangkung, sawi hijau ya, itu dia suka banget. Wortel itu dia suka juga, tapi potongnya itu kecil-kecil karena wortel itu kan keras ya. Jadi kalian harus menipis-tipiskan dulu si wortelnya, kemudian potong kecil-kecil. Nah, itu dia suka. Jadi sayuran pun bisa dikasih ke kura-kura. Oke, untuk yang kelima itu adalah serangga. Jadi untuk kura-kura air ini suka juga sama yang namanya serangga seperti jangkrik ataupun belalang ya. Ini dia suka banget ya. Jadi sehari itu bisa makan 10. Kalau si slider ya, si slider ini kadang-kadang suka gua kasih jangkrik. Jadi ada 10 jangkrik, gua tebarin aja di sini di kolamnya ya. Nanti dia kejar-kejaran sama si jangkriknya, itu suka banget dia. Jangkrik itu suka banget. Si slider ini kalau makan jangkrik itu kurang lebih 3 hari sekali ya, jadi nggak terlalu sering ya, karena proteinnya itu tinggi banget kalau jangkrik ya. Jadi harus diselingi sama buah dan sayuran juga. Untuk yang keenam itu ada cacing beku. Cacing beku ini banyak banget dijual di toko ikan ya. Jadi kalian bisa kasih kura-kura kalian dengan cacing beku ya. Cacing beku ini adalah makanan kesukaan si kura-kura, termasuk kura-kura Brazil atau kura-kura res ya, atau kura-kura lainnya pun sama. Itu mereka doyan banget sama cacing beku. Cacing beku ini nutrisinya sangat banyak sekali untuk kura-kura, termasuk untuk memperkuat si tempurungnya ya. Bisa kalian kasih kurang lebih 1 hari sekali aja kalau cacing beku ya. Jadi diselingi juga sama yang lainnya. Oke, yang ketujuh ada pelet. Jadi kalau kalian orang sibuk, kurang ada waktu dengan si kura-kura tersebut ya, kalian bisa kasih pelet ya. Pelet ini sangat simpel banget, banyak banget di toko ikan yang jual pelet. Pelet untuk kura-kura ya, untuk berbagai jenis umur kura-kura itu bisa kalian beli ya. Jadi kalau kalian sibuk, misalnya pulang kerja malam ya, belum sempat nyari makan untuk si kura-kura itu, bisa kalian kasih pelet aja, simple, misalnya 1 sendok makan gitu, bisa ya, itu simple. Itu juga banyak nutrisinya, sesuai dengan mereknya. Itu kalian bisa googling dulu aja, lihat pelet yang bagus untuk kura-kura air itu apa ya. Oke teman-teman, itu adalah 7 pakan yang bagus untuk kura-kura air kalian ya. Jadi gua kasih informasi ini sesuai dengan pengalaman gua. Jadi untuk beberapa pakan itu udah pernah gua cobain sama kura-kura Brazil gua ya. Jadi memang ada beberapa yang agak ribet untuk makanannya, ada yang simple banget, itu udah gua jelasin tadi ya. Teman-teman bisa pilih aja, terserah kalian mau kasih makan yang mana, mau sayuran, mau buah, mau ikan ya, itu bebas, terserah. Asalkan untuk makanan si kura-kura ini dikasihnya sehari itu 2 kali ya. Kalau bisa sehari 2 kali. Misalnya di pagi hari itu ikan, malamnya bisa dikasih pelet, seperti itu ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk video dari gua tentang pakan yang bagus untuk kura-kura air. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel hewan kupeliharaanku. Oke? Sekarang gua mau bersihin kolam kura-kura dulu ya. Salam dari saya untuk hewan peliharaan kalian di rumah. Bye-bye.